군대 전화요. 안녕히 주무세요. 드라마 Korea Fated to Love You merupakan drama komedi romantis. Drakor ini tayang pada tahun 2014. Drakor ini akan mengisahkan hubungan di antara gadis lugu dengan anak pewaris perusahaan besar di Korea. 좋습니까, 이건 사장님. 저희 대형 로펌과 Drakor ini mengisahkan tentang Kim Mi-young yang diperankan oleh Yang Nara. Dia dikenal sebagai sosok yang pendiam namun pekerja keras. Dia memiliki sikap kurang percaya diri, sehingga dia sering dimanfaatkan oleh beberapa rekannya untuk berbagai hal, mulai dari menyelesaikan pekerjaan di luar tugasnya, hingga melakukan hal-hal yang tampaknya tidak penting. Suatu hari, jalan hidup Mi-young berubah drastis setelah pertemuannya dengan pria bernama Lee Gun, yang diperankan oleh Yang Hyuk. Lee Gun dikenal sebagai pria yang dingin, angkuh, dan memiliki tingkat kepercayaan diri sangat tinggi. Namun di balik berbagai rumor yang beredar tentang dirinya, Lee Gun merupakan sosok yang rela berkorban demi orang-orang yang ia sayangi. Hal ini terbukti saat ia tanpa sengaja tidur bersama dengan Mi-young saat mereka mabuk. Hal ini menyebabkan Mi-young dinyatakan hamil. Lee Gun langsung mengambil tanggung jawab atas kehamilan Mi-young dan memutuskan untuk menikah. Permasalahan pun mulai banyak bermunculan setelah menikah tersebut. Lalu, bagaimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Apakah yang akan terjadi terhadap hubungan mereka? Demikianlah sinopsis singkat drama Korea Fated to Love You. Terima kasih telah menyaksikan. 손주가 임신 시킨 우리 집 귀한 딸. 그러니까 되게 따님 뱃속에 있는 아기가 내